latihan pertempuran kota Korps Marinir dilaksanakan dengan tujuan untuk membina kemampuan prajurit Korps Marinir dalam rangka meningkatkan kualitas tempur satuan-satuan dalam menghadapi tugas-tugas di masa yang akan datang. Bahwa sepanjang sejarah peperangan, kota selalu memiliki arti penting, baik sebagai wilayah yang harus dipertahankan maupun wilayah yang harus direbut, tergantung pada perspektif masing-masing pihak yang bertempur. Perkotaan merupakan pusat populasi, jaringan transportasi, infrastruktur, pemerintahan, sumber kesejahteraan, pusat industri, jaringan informasi, serta simpul kunci dari jaringan komunikasi ke seluruh wilayah di suatu negara. Dalam perang modern telah terbukti bahwa pihak yang mampu menguasai kota maka akan bisa memenangkan pertempuran. Beberapa operasi militer skala besar memberikan wawasan penting bahwa dalam peperangan kota memiliki medan lebih kompleks sehingga membutuhkan perencanaan khusus dengan taktik dan teknik yang spesifik. Bahwa keberhasilan pelaksanaan latihan ini sangat tergantung dari kesiapan operasi yang sudah direncanakan. Namun tentunya tuntutan untuk tetap menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang terjadi sebagai dampak perkembangan situasi dan kondisi di lapangan tetap harus mampu diantisipasi serta diwaspadai.